Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Doa depan Ka'bah, jamaah haji lumpuh bisa berjalan kembali. Subhanallah, seorang jamaah haji asal Malaysia tidak menyangka impiannya untuk dapat berjalan kembali akhirnya terkabul berkat doanya di depan Ka'bah. Bercerita tentang pengalaman uniknya itu, Fatimah Abdul Latif berusia 60 tahun dan mengatakan dia baru menyadari kakinya bisa bergerak kembali setelah bangun tidur dan akan bersiap menunaikan sholat subuh di Masjid Nabawi. Kemudian, saya mencoba bergerak tetapi hanya dapat bergerak 3 langkah saja. Namun saya mencoba lagi bergerak dengan bantuan anak dan menantu untuk menunaikan sholat subuh di Masjid Nabawi, kata Fatimah, dikutip Dream dari laman mynewshub.cc pada hari Sabtu 31 Oktober 2015. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena setiap hari dia berdoa termasuk di depan Ka'bah. Kaki kirinya akhirnya dapat bergerak dan sehat hingga bisa menunaikan ibadah sholat subuh. Allah memakbulkan doa saya dan kami sekeluarga merasa terharu dan bersyukur atas nikmat ini, katanya ketika ditemui wartawan di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Kelia, belum lama ini. Sebelum ini, Fatimah didiagnosis mengidap stroke yang mengakibatkan badannya lumpuh sebelah kiri sejak 5 tahun lalu. Sehingga ketika tiba di Madinah dan kemudian ke Mekah yang dilanjutkan dengan menunaikan wukuf di Arafah, Fatimah adalah salah satu jamaah asal Malaysia yang menggunakan kursi roda. Fatimah adalah salah satu dari 455 jemaah haji yang tiba terakhir di Malaysia dari Madinah menggunakan pesawat Malaysia Airlines MH8289 pada hari Rabu malam kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.